Halo semuanya, ini aku lagi mau bikin bros yang sangat simple banget, istimewa ya, pakai Preciosa. Seperti ini modelnya. Untuk bahan-bahannya di sini, pertama senar pancingnya itu pakai ukuran 0,6 ya, ukuran 6. Terus masukkan ke dalam peniti, penitinya ukuran 2,5 cm. Untuk preciosanya di sini aku pakai yang kotak dan ukurannya 10 mm, potong sepanjang 30 cm. Lalu arahkan senarnya ke depan. Lewatin beberapa kali sampai sekitar 5 kali ya supaya benar-benar kenceng. Jadi dari arah berlawanan senarnya dimasukkan kayak gini terus ke bawah lagi. Nah, kalau udah seperti ini, lalu diikat. Untuk kerucutnya pakai 6 buah, ukurannya 4 mm ya. Kristal kerucutnya. Kalau pakai Preciosa semua bagus ya, tapi aku ini pakai Preciosa sama Ceko, aku kombinasikan. Nah, terus masukkan kristal kerucutnya 3 buah. Lalu senarnya masuk ke bawah. Nah, jadinya kayak gini. Lakukan hal yang sama, masukkan juga, terus senarnya itu arahkan ke bawah. Kalau udah masuk semua, terus diikat sampai 5 kali supaya benar-benar kencang. Dan senarnya balik lagi ke kristal kerucut supaya nantinya kristal kerucutnya itu kencang ya. Masuk ke lubang yang pertama, lalu masuk lagi ke lubang yang kedua dan senarnya itu arahkan ke bawah lagi. Nah, untuk sisi satunya juga lakukan hal yang sama. Supaya nantinya itu nggak goyang-goyang ya, bisa kenceng dan nempel banget ke peniti. Pastikan penitinya pakai yang kualitas super supaya nanti nggak mudah merusak kerudung ya kalau lagi dipakai. Semua bahan lengkap belinya di Instagram, Facebook, Shopee, dan juga TikToknya Vivi Handcraft. Kalian bisa pesen warna lain, bisa pakai versi Cekonya ya untuk kristal kotaknya. Kalau mau bagus bisa pakai Swarovski atau pakai Preciosa kayak ini. Potong sisa senarnya, lalu lem, kasih lem tembak sedikit ya supaya nanti nggak gampang lepas dan juga lebih awet. Udah selesai, selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.